Oh, ini pokoknya saya laundry. Intinya saya laundry di sini, baju nggak mungkin hasilnya seperti ini, yeah. Dan udah dihitung totalnya berapa dan udah dicek, nggak mungkin baju dipakai juga bolong-bolong kayak gini, Mbak. Di laundry juga malu. Soalnya saya juga gosok itu kayak gini, emang kayak terus gini. Ya udah, nomor bosnya mana? Cepetan. Nomor bosnya ini. Enak aja, masa sih saya kayak gitu? Nggak mungkin masih saya lap saya laundry sih. Ya, tuh lihat tuh, bukan, ini parah banget loh. Ini baru kemarin tuh lihat, Ega sampai ke belakang-belakang. Gila ya, parah ya, kayak gini noh. Semua orang juga pada nggak percaya. Ya, saya juga nggak percaya kalau ini dari mesin. Nggak bisa ngebayangin juga kalau mesin bisa merusak kayak gini, beneran? Ya harusnya dilihat lah. Kalau misalnya kebakar juga hasilnya nggak kayak gini juga kan? Kalau misalnya nggak mungkin juga kan baju kotor, baju, aduh, baju robek-robek kayak gini saya laundry. Kalau misalnya kebakar juga. Terus kenapa malah nyalain saya? Emang saya ngomong nyalain kakak? Enggak. Tadi kan bilang katanya mbaknya. Ini emang dari rumah kali kak. Kalau di ya saya laundry kan udah dihitung, keadaan juga baik. Kalau masalahnya ini kan bukan masalah hitungan, ini masalah rusak. Ya saya lihat lah, mana mungkin sih baju rusak dipakai? Aduh, gimana sih Mbak? Itu masih sering dipakai ya? Ya. Gila ya, ini habis dari sini langsung saya taruh lemari. Baru tadi pengen saya pakai, keadaannya begini. Jelas masih ada namanya. Ya kali mesin HP bisa ngerusakin kayak gini kan gak mungkin. Ya kali kita ngecobek-cobekinnya. Ini juga gak mungkin, kita kan ngerjain punya orang lebih berhati-hati juga.